guru-guru lainnya. Aktivitas Ahmad Haris diawali pagi hari untuk berangkat mengajar. Namun resiko yang dihadapinya jauh lebih besar. Pria parubaya ini harus menyeberangi lautan dengan berenang agar tiba tepat waktu di sekolah tempatnya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ternate Pulau Buaya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Jika menggunakan perahu motor, jarak 1 mil yang ditempuhnya memang hanya 5 hingga 10 menit. Namun, berenang di laut dipilihnya karena tidak adanya angkutan penyeberangan antar pulau dan kondisi ombak yang kurang bersahabat seringkali membuat pria parubaya ini terlambat. Tanpa takut, aksi heroik ini dilakukannya selama belasan tahun sejak ia pertama kali mengajar di Pulau Buaya tahun 2002. Mulai berenang itu karena ingin mengejar waktu mau masuk sekolah. Kalau memang kita masih tunggu untuk motor angkutan penumpang, itu berarti sekitar jam 8 baru sampai di sini. Sehingga saya memilih untuk lebih bagus duluan. Ahmad Haris tidak sendirian. Bersama 6 orang guru lainnya yang mengajar di satu-satunya sekolah di Pulau Buaya ini memilih berenang. Pilihan sulit yang terpaksa harus dilakukan demi mengabdi pada bangsa. Ya, mereka kemanapun juga sering melakukan berenang karena berenang salah satu apa berupaya untuk menyelamatkan diri. Sehingga kita yang hidupnya di jauh dari daratan besar, maka kita harus berupaya untuk berenang. Pahlawan tanpa tanda jasa, dedikasi guru, pendidik yang tanpa pamrih berjuang mencerdaskan penerus bangsa.